Inilah video aksi Sony Ardiansyah, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Jepun 1 Tulungagung, ketika sedang memanjat tiang bendera setinggi 8 meter di sekolahnya. Sony nekat memanjat tiang bendera tersebut karena tali penarik bendera tersangkut di atas. Aksinya ini dilakukan di hadapan ratusan siswa lainnya yang sedang bersiap mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Kejadian ini berawal saat sedang persiapan upacara bendera yang biasa dilakukan setiap hari Senin. Petugas upacara mengecek segala kesiapan sebelum upacara berlangsung. Saat itu petugas menemukan tali penarik bendera yang menyangkut di bagian atas. Tiang bendera juga tidak bisa dirobohkan karena tertancap langsung ke tanah. Melihat kondisi tersebut, Sony kemudian langsung melepas sepatu dan naik ke atas tiang bendera. Sejumlah guru berusaha membantu dengan memegangi tiang bendera agar tidak terlalu goyang. Sesampainya di atas, Sony kemudian memperbaiki tali dan segera turun ke bawah. Aksi beraninya itu lantas membuat pelaksanaan upacara bendera tetap bisa berlangsung. Upacara Pak Agus itu mengecek tali bendera, ternyata pengaitnya lepas. Setelah lepas, Pak Agus menawarkan kepada anak siapa yang berani. Ternyata Sony ini yang berani, sehingga melepas sepatu terus naik ke atas. Tapi di bawah, bapak guru bertiga itu jaga-jaga agar tidak terjadi sesuatu. Kemarin kok memanjat tiang bendera ini, Dek? Menarik tali bendera yang... Itu disuruh guru atau keinginan sendiri, Dek, untuk memanjat itu, Dek? Keinginan sendiri ya, Dek, ya? Enggak takut, Dek. Takut gak? Naik tebel? Enggak. Sudah sering manjat-manjat atau gimana, Dek? Iya. Sudah sering. Aksi siswa yang bercita-cita menjadi TNI ini mendapatkan respon positif dari para warganet. Videonya juga menjadi viral di media sosial. Atas keberaniannya pun, pihak sekolah memberikan reward berupa uang saku bagi Sony. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.